Halo everyone, welcome back to Euphoria. Di video kali ini kita akan membuat camilan cuma dari dua bahan, yaitu dengan menggunakan tepung terigu dan juga coklatos. Langsung saja kita lanjut ke langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, kita siapkan 15 sendok makan tepung terigu setara dengan 150 gram. Kemudian kita tuangkan 80 ml air hangat sekitar 12 sendok makan. Lalu kita beri 1 sendok teh garam dan kita aduk sebentar. Lalu kita tuangkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan kita uleni sampai kalis. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Kita beri sedikit minyak goreng. Setelah diuleni, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita tutup dan kita diamkan selama 10 menit. Bisa ditutup menggunakan plastik wrap atau bisa pakai penutup biasa. Sambil menunggu, kita siapkan 2 bungkus coklatos. Kita tuangkan ke dalam wadah. Lalu kita tuangkan 2 sendok makan air panas. Kita aduk-aduk sampai merata. Teksturnya akan jadi seperti ini. Lalu kita sisihkan. Setelah didiamkan selama 10 menit, adonannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini kita bagi menjadi 6. Kita ambil 1 potong terlebih dahulu, lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin. Supaya tidak lengket, kita taburi dengan tepung. Setelah pipih seperti ini, kita letakkan coklat dari coklatos di atasnya, lalu kita lipat, kita tekan-tekan bagian pinggirnya. Kemudian kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Bentuknya akan jadi seperti pastel.
Kemudian kita masak menggunakan teflon yang diberi sedikit minyak. Setelah sekitar 2 menit dan kuenya sudah kecoklatan seperti ini, kita balik dan kita tunggu sekitar 2 menit lagi sampai kecoklatan. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia, kue choco lava dari 2 bahan sudah jadi. Gampang banget kan teman-teman? Kue choco lava ini cocok banget dijadikan cemilan dan cocok banget untuk ide jualan. Karena bahannya sangat simpel dan cara pembuatannya juga sangat mudah. Anak-anak pasti suka. Mari kita coba. Coklatnya sangat lumer. Jangan lupa dicoba di rumah. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.